Yo, halo, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi aku melanjutkan bermain Dynasty Warrior Extreme Legend ya. Sekaligus aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Golden Star di Battle Defense of Van Castle. Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe video ini, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan karakter ya. Oke, ada tiga pilihan. Ini cukup ini ya, karakter ini cukup ikonik. Jadi ada Zhao Ren, Pang De dan Yujin. Tapi di sini aku pakai Yujin, Pak ya, karena ini karakter baru di Extreme Legend. Karena untuk yang Dynasty Warrior 8 itu nggak muncul ya. Jadi untuk skill di sini aku pakai Attack Boost, Akurasi, Quick Learner, sama Mike Mirror. Oke, langsung kita masuk ke pertempuran. Oke, kita skip ya. Kita udah masuk di area barak. Di sini Yujin mau menjelaskan strateginya ya. Jadi di sini aku mau sedikit jelasin, Pak. Lawan kita ini menggunakan taktik membanjiri kastil ya. Nah, tapi kita akan menggunakan taktik musuh itu untuk membalikan keadaan ya. Oke. Langsung kita masuk aja. Jadi untuk awal-awal seperti biasa kita kalahkan beberapa jenderal dulu sambil menunggu instruksi berikutnya ya. Jadi untuk menggunakan taktik musuh ini kita pancing beberapa jenderal ya. Jadi kita pancing jenderal yang bertanda hijau itu untuk masuk ke kastil, Pak. Oke, kita tunggu dulu sambil kita kalahkan sedikit ini prajurit kecil ini ya. Oke, sabar, Pak. Oke, ini satu jenderal sudah terpancing. Selanjutnya, it would be dishonorable to continue the flood attack now that Wu is involved. Send out a messenger and inform them of the situation. Nah, ini ya. Jadi setelah ada dialog si Guan Yu tadi, nanti ada messenger musuh, Pak. Nah, ada tiga messenger ini, langsung kita kalahkan secepatnya ya. Jangan sampai masuk ke area ini, base musuh ya. Oke, ini dia messenger yang pertama. Jadi kita kalahkan si pembawa pesan ini ya. Dua, dan ini yang terakhir, Pak. Oke, mantap. Sudah semua ya. Selanjutnya kita pancing jenderal musuh ini untuk masuk ke dalam
kastil ya. Oke, tunggu. Tinggal satu, Pak. Nah, ini dia. Lalu kita bawa ke dalam kastil ya. Kita pancing semuanya. Oke, kita tinggal tunggu. Kita tunggu aja. Sebentar, ini kayaknya kurang satu ini. Satu jenderal nggak mau ikut ini, Pak. Wow, that was awesome. I get worked up just watching you. Nah, udah ya. Oke, kita pancing semua. Oke, berhasil ya. Kita udah pancing semua jenderal tadi. Selanjutnya kita tunggu bukti berikutnya ya. I must speak with my father about our upcoming strategy. One swan the other should keep an eye on the floodgates. Nah, itu dia. Langsung kita menuju ke lokasinya Guan Ping kalau nggak salah. Nah, yang di sebelah itu ya, atas sebelah kiri itu ya, untuk membuka pintu airnya, Pak. Nah, muncul pertanda hijau ya. Langsung kita menuju ke lokasi itu, Pak. Oke, ini dia. Ada siapa di dalam? Oh, Guanshu ternyata, Pak. Oke, kita kalahkan ya untuk membuka pintu airnya. Keren. Sip, berhasil, Pak ya. Oke, kita lihat dulu, Pak. Adegan di mana strategi musuh untuk membanjiri kastil ini. Tapi kita berhasil membalikkan keadaan, Pak. I shall defeat Guan Yu and protect the castle. Everybody, we must give this fight everything we've got. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita tinggal mengalahkan sisa jenderal aja, Pak. How dare you flood the castle when your allies are still inside? You monsters have no shame. Oke, kita kalahkan sisa jenderal ini ya. Oke, mana lagi nih? Oh, ini. Jadi setelah kita berhasil ini ya, menggunakan strategi musuh, kita langsung mengalahkan Guan Yu itu bisa, Pak. Jadi kita selesaikan pertempuran. Tapi aku coba ini aja, mengalahkan jenderal aja dulu ya, sambil mendapatkan kreditnya. Main sih. Now are you?
Oke, Lucian ya, kita kalahkan. Mantap. Mengda. Oke, kita berikan unit komandernya sekalian ya. Nah, ini dia Guan Bing, putra dari Guan Yu ini, Pak. Ada siapa? Fan Yao. Kita kalahkan. Mantap. Dari siapa lagi nih? Maliang. Oke, ini kalau Maliang. Gigi. Oke, sudah bersih kah? Langsung kita menuju ke lokasinya Guan Yu aja ya. Kita lewat jalur di sebelah barat. Oke, kita skip aja. Cincai. Oke, kita kalahkan dulu. Ada Li Feng di depan, Pak. Oke, kita langsung ke lokasinya Guan Yu aja ya untuk menyelesaikan pertempuran ini. Mana nih? Ah, ini dia. Wayne's tactics are most impressive. For the sake of my brother, I refuse to give up. Oke. Mere fighting spirit alone will not be enough to overcome our superior numbers. Prepare to die, God of War. Berhasil ya. Ya, ada bukti, kita skip aja. Kita cek, Pak. Apakah berhasil? Seharusnya berhasil ya. Oke, kita cek. Oke, mantap. Berhasil ya. Gimana? Gampang banget bukan? Jadi seperti itu, Pak, caranya. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini, Pak. Jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye bye.